Kita turun ya. Turun. Ini saya pakai celana pendek nggak apa-apa. Karena ini di rumah sih. Karena kebetulan di lantai bawah ini ada saudara dari Indonesia. Nah, ini sahabat sudah matang. Tuh, sudah matang semua pisangnya, ubinya, lauknya, ini udah matang. Sekarang tinggal dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Asmi TKW Arab Saudi. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Insyaallah di hari ini semuanya sahabat dan teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada, amin. Nah sahabat dan teman-teman, saya hari ini mau bikin kolak lauk. Pokoknya sahabat dan teman-teman ikuti terus gimana saya bikin kolak lauk. Sebelum saya melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa ya sahabat dan teman-teman di subscribe, like, comment, share ke sosial media agar saya tambah semangat bikin video-videonya. Nah sahabat dan teman-teman, yuk ikutin terus ke dapur. Semuanya udah ya lengkap, udah saya siapin gimana cara saya bikin kolak. Nah ini sahabat dan teman-teman, saya udah direbus ini apa namanya, kacang hijaunya ini udah hancur. Sekarang ini mau masukin ubi. Ini ubi sahabat ikan temen-temen, tuh dicampur ubi juga, terus juga dicampur sama saya nanti. Ini kalau ubinya udah matang, dicampur ini labu, ini labu kuning, biar ini mendidih dulu, biar matang dulu ubinya. Terus juga saya dicampur sama pisang, ini pisang goreng ini yang buat digoreng sahabat dan teman-teman. Pokoknya tunggu sampai matang. Nah sekarang sahabat dan teman-teman, ini ubinya udah matang. Sekarang tinggal masukkan labu yang benar itu labu. Ini masukkan labu. Diamin dulu biar matang dulu labu kuning. Ini labu udah dimasukkan biar matang dulu. Sekarang tinggal masukkan ini santan. Masukkan ini santannya udah dimasukkan. Tunggu dulu mendidih. Lalu sekarang tambahkan gula pasir. Tambahkan gula pasir secukupnya. Sekarang sahabat, tinggal campurin susu. Ini susu Saudi. Ini saya pakai susu Saudi, dicampurin cuma pakai satu gelas, campurnya satu gelas. Sahabat, insyaallah kolaknya sudah jadi, tapi nunggu belum matang dulu. Dan sekarang sahabat,
Nih, tinggal masukin pisang. Masya Allah, tabarakallah. Tunggu sampai matang. Nah, ini sahabat sudah matang. Sudah matang semua pisangnya, ubinya, lauknya, ini udah matang. Sekarang tinggal dimatiin. Sudah matang, alhamdulillah. Koloknya Asma Tekawi Arab Saudi. Insyaallah satu panci kacang hijau, terus lauk merah, pisang, sama ubi. Dikasih gula pasir, sama santan, terus susu. Belum berada matang. Iya, tadi petang. Tapi kita nyari situasinya. Alhamdulillah, nih kolak ya, apa namanya ini kayak gini ya? Kolak. Kolak ya, kolang kaling, kolak pokoknya. Ini alhamdulillah sudah selesai, sudah matang nih sahabat tuh. Alhamdulillah, dan karena kita bikinnya itu banyak dan sekaligus mau berbagi ya, mau berbagi untuk teman-teman ataupun saudara TKI juga yang ada di lantai bawah. Mudah-mudahan juga berkah, karena di sisi lain juga ini diniatkan untuk keluarga Kak Asma yang ibunya sudah meninggal. Mudah-mudahan pahala ininya diterima oleh Allah ya. Amin. Pahala sedekahnya. Dan sekarang saya mau berbagi ini ya. Ini pakai mangkok gede banget, dan sahabat salam mau ngantar ya, mau bersedekah. Mudah-mudahan berkah ya. Ini mau turun. Agak gelap ya sahabat, kita turun ya. Iya karena mati lampunya guys. Nih, kita turun ya. Hati-hati, ini nggak dipegang nih, karena sahabat salam sudah lihai mulai dari restoran, makanya nggak usah dipegang. Tapi kalau jatuh ini sahabat, ya kita turun ya sahabat ya. Nah, kita turun. Kita turun. Kita turun ya. Turun. Ini saya pakai celana pendek nggak apa-apa, karena ini di rumah sih. Karena kebetulan di lantai bawah ini ada saudara dari Indonesia, saudara TKI. Juga kebetulan beliau itu supir ya, supir taksi spesial pribadi gitu. Dan alhamdulillah ada sedikit rezeki kita berbagi. Ini kolak harta kacang hijau dengan lauk, dan juga ada pengumpulan lain. Awas nanti gak ada orang yang kita. Oke. Ini ada kameranya kayak ini pak? Gak ada, itu lampu. Assalamualaikum. Kemana wae? Assalamualaikum. Macam ada yang lupa. Cowok-cowok di atas. Alhamdulillah. Kita pulang ya. Iya. Oke. Okay. Kita pulang sahabat. Kita naik lagi ya. Alhamdulillah, beliau masih ada di bawah. Kita sekarang karena sahabat salam dengan kakak saya itu ada di lantai 2. Beda satu lantai sih. Dan cuma ini satu-satunya orang dari Indonesia yang tinggal di flat ini ya, di rumah ini. Kita masuk lagi. Agak gelap ya.
Kita masuk. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah dulu ya untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma TK Arab Saudi tambah berkembang. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.